Jam berapa tadi kejadiannya, Bu? Sekitar jam 2. Jam 2 lah. Itu kayak apa anginnya, Bu, tadi, Bu? Ribut, Pak. Cepat langsung aja, Bu. Langsung ada bantara. Ya, tadi Ibu menyelamatkan diri gak, Bu? Sempat katanya Bu sebelum roboh rumahnya, Bu? Sawan menyelamatkan diri lawan anak-anak. Kemana tadi, Bu? Kapolsek. Ini semua barang belum sempat diselamatkan tadi, Bu, lah. Barang ada diselamatkan, yang penting jiwa. Mah pian habis lalu nih, Pak, lah, rata dengan tanah nih lah. Habis, Pak, dindingnya. Habis semua ada. Nggih, ke mana nih atapnya nih terbangnya nih, Pak? Terbang ke atas sudah, Pak, semua ada. Nggih, waktu kejadian pian di mana, Pak? Di rumah, Pak, waktu pas kejadian tuh waktu keluar sudah. Oh, jadi waktu sudah roboh tuh sempat keluar. Oh, jadi sebelum roboh sudah keluar. Ini kan dulu. Nih habis atapnya celah. Iya, habis. Ini hati sampai, Kak. Nggih. Terangnya inilah. Sementara guring di mana, Pian Cel nih, Cel? Sementara guring di mana nih malam nih? Di kayak anak itu kok, di pahan, di anak-anak tuh. Anak sebuah itu kan. Oh, ada rumah anak lah. Ini sebelah tuh. Pak, bisa dijelaskan, Pak, berapa rumah nih, Pak, yang kena nih, Pak, angin puting beliung nih, Pak? Kalau yang kena 35, tapi yang parah ada 15 yang rusak nih. Kan tersumbat atap ada 27. Kejadian jam berapa itu, Pak, kira-kira? Sekitar jam 3, jam 15. Jam 15, malah. Pak, ada korban jiwa, Pak, atau luka-luka, Pak? Atau luka ringan satu, yaitu saudara Maharaji.